Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibillahil alamin alladzi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, masih pada kajian Risalah Nabawiyah yang berisikan tentang maqamatur rasul, kedudukan-kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kali ini kita akan ambil tema maqam awwaliyah atau maqam nuriyah. Sebelumnya, pada kajian sebelumnya kita sudah sampaikan tentang maqam a'lamiyah. Maqam di mana baginda Rasulullah adalah manusia yang paling tahu. Pada ayat 31 surat Al-Baqarah, pada kajian sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu kepada Adam, yaitu Adam Malakut, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi atau Nur Muhammad, maka di alam sana beliulah manusia yang pertama kali mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Nah, untuk kali ini kita akan ambil tema maqam awwaliyah atau maqam nuriyah, ya kan itu. Bahwasanya baginda Rasulullah adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang awal kecuali dari beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dalam sebuah buku maulid, ya kan, mungkin kita sering juga baca maulid dari Imam Barzanji. Di sana kita akan sebutkan banyak sebenarnya pujian-pujian untuk baginda Rasulullah, tapi yang kita ingin fokuskan yaitu pada ucapan wa usalli wa usallim ala nuril mausuf bit taqaddimi wal awwaliyah. Aku bersolawat dan salam atas nur, cahaya yang disifati dengan kedahuluan, lebih dulu atau taqaddum wal awaliyah, dengan sifat pertama, yang terdahulu dan yang pertama. Ini kita bisa temukan pada Maulid Barzanji. Jadi pada Maulid Barzanji ataupun buku maulid yang lainnya, sana juga disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah adalah termasuk makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam buku maulid yang lain yang sering kita dengar juga, buku maulid Simtud Duror, kita lihat juga di sana kita ketemukan ucapan fa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraja fil alam wa minhu tafarru'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadas wa ma taqadam. Maka nur insan yang tercinta inilah makhluk pertama yang muncul di alam semesta. Darinya bercabang seluruh wujud ini, ciptaan demi ciptaan yang baru datang ataupun yang sebelumnya. Maulid Simtud Duror. Masih dalam kitab Maulid Simtud Duror, di sana juga dinukil hadis dari Jabir Al-Ansari. Diriwayatkan waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurihi. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanadnya yang sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya ia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum segalanya yang lainnya. Beliau menjawab sallallahu alaihi wa alihi, hai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan nur nabimu Muhammad dari nurnya sebelum sesuatu yang lainnya diciptakan.
ini kita nukil juga dari kitab Maulid Simtud Duror. Pemirsa rahimakumullah, inilah makom baginda Rasulullah SAW, makom nuriyah, makom awaliyah. Beliulah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pernah mendengar sebuah hadis, yaitu yang berbunyi, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wattin. Aku sudah menjadi seorang nabi, sementara Adam masih berada di antara air dan lumpur. Kita bisa lihat hadis ini dalam kitab Bihar, atau kitab Kanjul Umal, atau kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ataupun kitab Turmudi. Di sana juga sebutnya hadis semacam itu. Atau hadis yang sejenisnya, kita bisa lihat hadis yang mirip dengan hadis di atas, yaitu hadis yang berbunyi, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, qala wa adam bainar ruhi wal jasad. Ya Rasulullah, kapan engkau menjadi seorang nabi? Beliau menjawab, aku sudah menjadi seorang nabi, sementara Adam masih antara ruh dan jasad. Al-Hakim An-Nisa'bur mengatakan bahwasanya hadis ini sahih, dan juga Al-Dhahabi mengakui kesahihan hadis ini. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita lihat dalam hadis ini, kita bisa tahu bagaimana baginda Rasulullah sudah menjadi seorang nabi jauh sebelum diciptakan semua makhluk. Nur Muhammad sudah menjadi seorang nabi, atau ciptaan seorang nabi. Dengan demikian kita tahu bagaimana kedudukan tinggi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliulah semua ciptaan nanti diciptakan. Dari tetesan cahaya atau dari pancaran cahaya Nur Muhammad atau dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah cahaya-cahaya yang lain, makhluk-makhluk yang lainnya, satu demi satu. Ini kedudukan yang mulia yang kadang kita tidak atau kurang perhatikan. Kalau kita sudah tahu bahasanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliaulah yang nanti akan diserahkan atau diserai oleh Allah Subhanahu wa taala segala hal, termasuk masalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada kaitnya akan datang, kita akan temukan beberapa ayat di sana bahwasanya yang juga memberikan kecukupan kepada hamba-hamba ini bukan hanya Allah, tetapi juga ada yang lainnya dari makhluknya, yaitu tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan sampai pada kajian ayat tersebut. Intinya bahwasanya berapa sifat-sifat Allah sudah diserahkan, sudah dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk seperti ini ya kan itu. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain kita akan temukan bahwasanya Nabi mengatakan, akulah orang yang pertama kali diciptakan, tapi yang paling akhir diutus ya kan. Ini menunjukkan bahwasanya beliulah yang pertama kali diciptakan, dan beliulah yang dilimpahi oleh Allah sifat-sifat mulia dari Asmaul Husna. Pemirsa rahimakumullah, kita tentunya juga tidak bisa membayangkan bahwasanya kenabian yang ada pada hadis-hadis tersebut adalah kenabian yang berada di alam ini. Kenabian itu adalah terjadi di alam sana, di alam malakut. Pada kajian sebelumnya kita sebutkan bahwasanya ketika Adam menerima ilmu dari Allah, siapakah Adam yang dimaksud? Kita juga sudah sebutkan bahwasanya Adam di sana adalah Adam malakut, bukan Adam muluk. Adam ada dua, ya kan? Adam malakut, Adam yang masih berbentuk cahaya di sana jauh sebelum diciptakan alam, dan juga ada Adam mulki, Adam ketika sudah diciptakan manusia. Adam mulki adalah itulah Abul Basar, itulah ayah dari manusia yang sekarang kita ketahui, atau yang kita darinya, berasal darinya, dari keturunannya, atau kita sebut sebagai anak Adam, keturunan Adam. Inilah kita sebut dengan Adam Basar, Abul Basar, ya kan? Atau Adam Mulki, bukan Adam Malakut. Ya kan?
Sementara hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau sudah menjadi seorang nabi, itu terjadi di alam malakut, di alam kegoiban. Para malaikat juga pernah ditanya, ada berapa hadis, saya akan sebutkan berapa hadis saja. Salah satu contohnya adalah riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari dari baginda Rasulullah SAW yang bersabda, aku berkata, wahai para malaikat, apakah engkau mengenal kami dengan pengenalan yang sebenarnya? Rasulullah bertanya kepada malaikat. Sekali lagi pembicaraan ini terjadi antara baginda Rasulullah dengan para malaikat yang ada di langit. Dan langit ini pun juga bukan langit yang sekarang ada ini, bukan langit mulki, tapi langit malakut, langit di sana. Para malaikat menjawab, bagaimana kami tidak mengenalmu, wahai Nabi Allah, sementara kamu adalah ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan. Kamu berupa cahaya yang berada di antara ars Allah dalam keadaan bertasbih, bertahmid, dan juga bertahlil. Dan kami berkeliling di antara kamu, dan kami pun juga mengikuti pekerjaan yang kamu lakukan. Lalu kami pun bertasbih. Dalam redaksi hadis ini ada ucapan atau lafaz dalam bahasa Arabnya fanusabbih, kan? Fanusabbih itu fa di situ ada fa litafri, kan? Untuk bercabang, artinya diikuti, kan itu. Ketika Rasulullah mengucapkan tasbih fanusabbih, maka kami pun juga ikut bertasbih apa yang engkau bacakan dalam tasbih itu. Tahmid pun juga demikian sama. Para malaikat mengikuti apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah di sana di alam malakut berupa tasbih, tahmid dan juga tahlil itu. Kami bertasbih sehingga malaikat pun ikut bertasbih. Kami bertahlil lalu malaikat pun ikut bertahlil. Kami bertakbir lalu malaikat pun ikut bertakbir. Sabda baginda Rasulullah SAW. Inilah hadis yang tadi kita sebutkan, kuntu awwalal anbiya fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Aku dulu adalah nabi yang pertama dalam ciptaan dan yang paling akhir dalam utusan. Ini pernyataan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di alam sana beliaulah menjadi nabi yang pertama dan juga menjadi utusan yang paling akhir. Pemirsa rahimakumullah, tentunya kita ingin tahu juga tolak ukur apa sehingga baginda Rasulullah mencapai makom seperti ini. Bagaimana Allah memilih baginda Rasulullah sehingga menempatkan beliau di makom yang mulia seperti ini, makom awwaliyah, makom nuriyah, yaitu bahwasanya beliau adalah makhluk yang pertama. Pemirsa rahimakumullah, pada hakikatnya Al-Quran itu menjelaskan bahwa sebelum penciptaan manusia, Allah telah menciptakan manusia yang agung ini, manusia yang mulia ini. Dalam firman beliau, firman Allah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala antaqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka, atas jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala, iya, benar. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya kami melakukan hal seperti ini supaya nanti kalian jangan sampai mengatakan ketika di hari kiamat kami lalai akan hal ini. Quran Surat Al-A'raf
ayat 172. Pemirsa rahimakumullah, tentunya kita juga tahu bahwasanya kesaksian seperti ini bukanlah kesaksian yang terjadi di alam ini, bukan di alam dunia. Tapi kesaksian ini adalah kesaksian yang terjadi di alam malakut, di alam ghaib, alam kegoiban, alam kebatinan, alam ketersembunyian. Inilah yang berkaitan dengan fitratullah, dengan fitrah Allah yang ditanamkan dalam setiap makhluknya, yaitu manusia. Bahwasanya fitrah ini tidak akan berubah. Fitrah ini selalu tertanam dalam diri manusia. Hanya saja kadang ada pengaruh-pengaruh lain yang bisa menutupi fitrah Allah ini. Kita sudah sebutkan tadi, ya kan tuh, bahwasanya makom yang dimiliki oleh Nabi ini makom yang mulia, makom yang luar biasa. Ciptaan yang pertama yang nanti darinya akan diciptakan segala sesuatu. Artinya sebagai perantara dalam ciptaan-ciptaan Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Lalu makom seperti ini dengan apa Nabi memperolehnya? Atau tolak ukur apa Nabi memperoleh makom seperti ini? Apa yang membuat Nabi bisa mendapatkan makom seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai ciptaan pertama, di mana Dia menciptakan segala sesuatu. Maka sebelum segala sesuatu terjadi itu, maka ciptaan yang satu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pemirsa rahimakumullah, pada ayat yang tadi kita bacakan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka apakah kita akan bayangkan semuanya langsung menjawab serentak iya? Kita katakan tidak. Ketika diambil kesaksian atas keturunan Nabi Adam, tidak semuanya serentak menjawab iya. Tapi mereka berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, kan itu. Bahkan kita akan lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, kita akan merasa heran dengan ayat satu ini. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ja'adhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulu mereka telah mendustakannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 101. Ini ayat sangat mengherankan. Artinya, mereka ini tidak meyakini Nabi, tidak meyakini utusan-utusan Tuhan. Mereka mendustakan hal tersebut. Itu mereka melakukannya bukan hanya sekarang. Mereka melakukan ini sama seperti yang dulu pernah dilakukan, yaitu apa? Ketika di alam malakut, ketika diambil kesaksian oleh Allah, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu sudah ada makhluk-makhluk yang memang mendustakan Tuhan, makhluk-makhluk yang tidak beriman kepada Tuhan. Pemirsa rahimakumullah, jadi kenabian, imamah, ya kan, itu sesuatu yang tidak mudah untuk diimani. Tidak semuanya bisa beriman kepada hal tersebut. Mereka justru mendustakan. Dan kedustaan ini, ya kan, kedustaan ini bukan hanya di alam ini, tapi di alam jauh sebelum alam ini diciptakan. Dari sini akan menjadi jelas bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan ini adalah baginda Rasulullah, adalah makhluk yang memang pertama kali menjawab ketika Allah memberikan kesaksian kepada makhluk-makhluknya
alastu birabbikum? Orang pertama atau makhluk pertama yang menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah. Beliaulah orang pertama. Jadi kita sudah katakan, jangan heran bahwasanya kesaksian di sana itu tidak semuanya menyaksikan dan mengatakan iya. Tetapi sebagian mengatakan iya, sebagian tidak. Sebagian cepat mengatakan iya, sebagian lambat mengatakan iya. Tapi yang pertama kali mengucapkan iya adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya yang diciptakan pertama saja, tapi juga memberikan kesaksian yang pertama kali. Kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, ada dua ayat paling tidak yang membuktikan bahwasanya Rasulullah adalah orang pertama atau makhluk pertama yang memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala di alam malakut. Ayat yang pertama yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa umiritu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama kali berserah diri atau menjadi muslim. Quran surat Zumar ayat 12. Pemirsa rahimakumullah, ayat yang kedua yang masih sama isinya seperti itu atau menunjukkan bahwasanya Nabi adalah orang pertama kali yang Islam. Dalam surat Al-An'am disebutkan Qul innani hadani rabbi ila shirotim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran surat Al-An'am ayat 161 dan 163. Pemirsa rahimakumullah, ini dua ayat yang menjadi bukti bahwasanya Rasulullah adalah orang yang pertama kali Islam. Lalu Islamnya di mana? Di alam dunia atau di alam sana? Di alam mulki atau di alam malakut? Karena kalau di alam dunia, orang yang pertama kali Muslim bukan baginda Rasulullah, tapi justru mungkin Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Jauh mereka lebih awal menjadi seorang Muslim daripada baginda Rasulullah SAW. Lalu apa maksud awalul muslimin? Apakah ayat ini dusta? Tentu tidak. Awalul muslimin pada dua ayat yang kita bacakan tadi itu mengarah kepada alam malakut. Nabi kita baginda Rasulullah adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah, yang mengakui dan memberikan kesaksian yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam malakut, bukan di alam dunia. Bagaimana kita tahu lagi? Ya kan? Apa bukti lain lagi yang menunjukkan bahwa baginda Rasulullah adalah orang yang pertama memberikan kesaksian? Selain dua ayat tadi yang sudah jelas sebagai bukti bahwa baginda Rasulullah adalah orang yang pertama yang memberikan kesaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di sana juga ada ayat yang lain yang mungkin bisa menambah atau menguatkan untuk takkid, ya kan? Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 dikatakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan juga dari kamu sendiri, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Pemirsa rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya perjanjian ini adalah perjanjian yang terjadi di alam malakut, di alam ghaib samawati wal ard, di alam kegaiban langit dan bumi, bukan di alam ini. Dan di sana di ayat ketujuh surat Al-Ahzab disebutkan bahwa baginda Rasulullah adalah orang yang pertama kali disebutkan dalam deretan para nabi jauh sebelum Nabi Nuh, ya kan. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa minka, dan darimu, artinya dari baginda Rasulullah. Kenapa Rasulullah didahulukan? Bukankah Nabi Nuh itu lebih awal? Kenapa Rasulullah disebutkan lebih awal dalam ayat ini? Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah yang memberikan kesaksian pertama jauh sebelum para nabi juga memberikan kesaksian. Karena sekali lagi, bahwasanya kesaksian ini terjadi di alam malakut. Pemirsa rahimakumullah, kita akan akhiri juga dengan beberapa hadis, ya. Yaqulu sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah bersabda, inni kuntu awwala man amana bi rabbi wa awwalu man ajaba haitsu akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum fakuntu ana awwala nabiyyin. Aku yang pertama kali mengakui rububiyah atau ketuhanan Tuhanku Azza wa Jalla, dan akulah yang pertama kali menjawab ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi dan mempersaksikan atas diri mereka, apakah aku Tuhanmu? Mereka berkata, benar. Maka akulah yang pertama kali mengucapkan benar pada ayat itu di antara para nabi, sehingga aku mendahului mereka dalam pengakuan terhadap rububiyah Allah. Inilah sabda baginda Rasulullah yang menegaskan bahwa beliaulah yang pertama kali diciptakan, dan beliaulah yang pertama kali memberikan kesaksian atas rububiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, inilah maqam awaliyah, maqam awal untuk semua ciptaan-ciptaan yang ada. Nabi adalah yang pertama kali dan nabi yang paling akhir dalam utusan. Dalam sebuah ucapan katakan, wa fi maqami dhuhurihi fi alamil basariyah wa butunuhu fi anwaril ghaibi fa huwa at-tajalil awwalil akmal lil asma'il ilahiyyatil muqaddasah wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin. Dalam ucapan beberapa ulama dikatakan, inilah makom kenampakan beliau di alam manusia dan ketersembunyiannya di alam cahaya kegaiban. Dialah manifestasi yang pertama yang paling sempurna akan asma Allah, asma ilahiyah yang suci. Wal awal, dialah yang awal, awal diciptakan. Dialah yang akhir, akhir diutus. Wal dhahir, dialah yang nampak di alam basariyah. Wal batin, dan dialah yang tersembunyi di cahaya kegaiban. Pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekelumit dari maqam
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa bermanfaat buat kita, dan kita akan lebih mencintai beliau, lebih bisa mengenangnya, bisa meneladaninya, dan tentunya kita bisa dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin kadar.